Teman setia Informa Elektronik Padang, seperti biasa kita kedatangan barang ya. Ini barang dari brand Crisbo ya. Ini mungkin barang dari Informa juga ya. Ini kita kedatangan barang antena digital ya. Ini antena digital indoor. Nanti kita akan unboxing apa-apa aja yang ada di dalam kotak ini ya. Baik, kita mulai aja ya. Antena indoor TV dari brand Crisbo ya. Itu untuk fungsinya dia dua set velcro patch antena ya, beserta kaki antena untuk memudahkan instalasi dimanapun. Jadi kita bisa naruhnya dimanapun bisa ya. Mau di atas TV, di bawah TV juga bisa. Menerima sinyal TV Full HD dan digital ya. Terus untuk kabel koaksial 2 meter untuk penempatan yang tepat. Terus untuk sinyalnya 10-25 km ya, yaitu sinyalnya sangat bagus kalau misalkan masih 10-25 km. Ini dia udah digital, terus udah Full HD 1080 dan juga digital video broadcasting ya. Ini dia udah FVAV plus UIV ya. Ini antena Clarion 2. Jadi fiturnya kayak gini nanti ya. Jadi kita colokin ke kalau misalkan TV-nya belum digital ya, itu pasti pakai STB. Kita colokin di STB ini. Kalau misalkan udah digital, kita langsung colok ke digital TV-nya langsung ya. Oke, kita akan langsung unboxing ya. Jadi di dalam kotaknya kita buka dulu ya. Oh, di sini ada buku petunjuknya ya. Ada buku petunjuk. Wah, ini ada buku petunjuknya dari S-Hour ya. Terus di dalamnya ada unitnya, kabel USB sama kabel colokan antena ya. Terus antena 2 tadi ya. Dan kabel USB-nya mana ya? Ah ya, kabel USB ada ya. Ini kabel USB-nya ada di belakang, nanti itu bisa langsung colok ke TV-nya langsung ya, yang TV-nya yang sudah digital langsung colok ya. Nah, oke, sekian dulu dari penampakan dari digital antena ini. Oke, sekian dari info yang bisa kami kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih.